Halo teman. Bertemu lagi di channel saya. Seperti biasa ya teman, kita akan unboxing serta mencoba merakit mainan 2000-an lagi. Ini isinya tebal banget teman, mungkin banyak partnya. Inilah dia mainannya berjudul Robot Excavator. Lihat gambar bungkusnya, terdapat gambar bulldozer dan sebuah robot. Mungkin bulldozernya bisa berubah jadi robot ya teman. Ada tulisan 3-in-1. Di belakangnya terdapat 6 jenis kendaraan alat berat teman. Langsung aja kita gaskan. Kita dapat 2 warna. Mari eksekusi. Ini kok ada bug loop ya teman. Tapi dibungkusnya gambar bulldozer. Mungkin kita dapat yang ini. Ayo kita mulai merakitnya. Lihat, di sini terdapat kepala robot teman. Dan ini pasti ada pasangannya. Ini dia pasangannya. Kita satukan di sini. Kalau seperti ini, kita jangan tutup rapat-rapat dulu ya teman. Karena ada bagian yang akan kita satukan di sini. Ini adalah bagian kepala truknya. Kita akan satukan dia di sini. Kalau bagian ini, kita bisa satukan di sini. Satu lagi. Kalau sudah, baru kita tutup rapat-rapat bagian ini teman. Kemudian kita satukan bagian bak truknya di sini. Ini bagian baknya kendor teman. Jadi kita jangan pasang ini dulu. Kita akan pasang keempat bannya dulu. Di sini. Terakhir baru kita pasang bak truknya. Inilah hasilnya, kita dapat truk teman. Oh iya, coba kita ubah dia jadi robot. Pertama kita buka dulu bak truknya. Kemudian turunkan kedua kakinya. Baru turunkan kepala truknya. Ngomong-ngomong mana tangannya teman? Kenapa robotnya seperti ini?
Coba kita lihat lagi bungkusnya. Mungkin ini robot deformasi, teman. Kita dapat bagian ini. Kaki dan tangannya mungkin terpisah. Semoga kita bisa dapat kaki dan tangannya ya, teman. Supaya bisa kita gabungin jadi robot. Kita balikin aja dia jadi truk, karena belum bisa jadi robot. Dan inilah hasil dari mainan murah cuma 2000-an yang berjudul robot ekskavator. Terima kasih telah menonton video unboxing serta merakit mainan 2000-an dari saya.